ini bukannya harusnya jumlah juga harusnya ukuran aja berapakah ukuran gitu kalau jumlah berarti luas gitu ya maka mengakhiri lansir dari Wikipedia di sini jadi panjang lapangan itu kawan kawan harus berukuran antara 90 sampai 90 ya panjang itu panjang 190 sampai 100 minimumnya 90 maksimumnya 120 meter ya untuk lebarnya itu adalah 45 sampai 90 meter tapi kalau standar internasional, yang ditetapkan oleh pipa itu adalah 100 sampai 110 panjangnya. Panjangnya untuk lebarnya ini adalah 64 sampai 75 meter. Ini standar internasional, meter, meter ini internasional ya. E, kalau ini secara umumnya keseluruhannya minimal, kalau mau bikin lapang itu 90 sampai 120 meter. Tapi kalau nasional internasionalnya ditetapkan oleh pipa itu 100 sampai 110 untuk panjangnya, kemudian lebarnya 64 sampai 75. Nih dia. Tinggal dibaca aja ya, kawan-kawan meluncur aja ke Wikipedia gitu. Kemudian pada bulan Maret 2008 IPA itu dulu ya ingin menentukan bahwa ukuran internasional itu lapangan pertandingan 105 kali 68 105 lebarnya eh sorry panjangnya ini karena masih ada berarti masih ada di antara rentang 110 kan 68 berarti masih ada di rentang 64 sampai 75 ini sampai 100 sampai 110 itu namun waktu itu so, so, i, apa, pada pertemuan khusus IPA berikutnya disepakati bahwa penerapan internet ini akan ditunda ditunda dulu gitu menunggu perhitungan dan kesepakatan oleh seluruh anggota di tingkat internasional itu kawan-kawan ya Dilansir dari kompasnews.com, kompas.com, panjang lapangan tetap ya 920 berarti ini ukuran lapangan semua ini umumnya. Namun kalau standar internasional tadi 100 sampai 110. Lebarnya 45 sampai 90. Itu dari kompas. Kemudian maki lansir juga dari perpustakaan.id. Nih ada ukuran sepak bola lapangan sepak bola internasional nih. Nah, kalau standar internasional tuh dia kan bener ya. Minimumnya 100 meter, maksimumnya 110. Kalau lebarnya minimumnya 64, maksimumnya 75. Gitu kan ya. Kalau nasionalnya nih nasionalnya 90 sampai 120 atau 45 sampai 90 untuk lebarnya. Gitu. Jadi terjawab sudah nih pertanyaan yang tadi. Ya, yang mana yang ini nih kita jawab uh, ya. Berapakah ukuran lapang sepak bola? Kalau karena di sini nggak jelas ditanyakannya apakah dia nasional, apakah dia internasional, berarti menuntut kita untuk mencari tahu yang mana nih yang masuk antara keduanya. Masuk nasional ya, masuk internasional ya, hmm, internasional. Kalau nasional kan tadi 90 panjangnya 90 sampai 120. Kalau internasional itu 100 sampai 110 meter. Hmm, Lebarnya ini sampai 45 sampai 90. Kalau di sini lebarnya adalah 64, sorry bukan sampai 75 itu. Maka cek di option yang jawab 120 mana 120 berarti kalau pas 120 jawabannya yang ini pasangannya berarti harus yang ini rentang lebarnya harus rentang ini 45. Jadi ini soal hot berarti gitu. Kalau gitu ya, kan kan ya karena ini jebakan Batman berarti kadang di sini nggak jelas dikatakan apakah nasional apakah internasionalnya. Kalau masuk 120, maka pasangannya harus ini Nah, jadi ini bisa jadi betul ya Betul, berarti ini bisa jadi betul waktu itu ya 120, 190 Kemudian kalau yang ini 75, 120 Oh ini juga ah uh, Bener ya, 45 sampai 90 masuk ya Kemudian kalau mau 75, maka pasangannya ini bukan 110 Tapi harusnya 120, berarti yang ini jelas wrong Gitu kan karena 75 itu pasangannya harusnya sama dengan 110. Nah, kalau mau 65, 65 berarti ini pasangannya 120. Bisa nggak? Bisa juga ya. Karena di 65 ada di rentang ini, berarti pakainya yang ini. Ini bisa juga. Jadi yang betul ini betul, ini betul juga nih. Oke. Kemudian 75 kali 110. 75 berarti 110. Betul, ini internasional berarti, internasional internasional. Kemudian kalau mau 70 dengan 110 betul juga. Jadi yang enggak betul itu adalah yang di 75 120, 75 sampai sama 120. 75 sama 120. Nah, ke, berarti ini pertanyaannya kalau ada 3 eh, 4 yang benar, ini benar, ini benar, ini benar, ini benarnya benar, 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 satu yang salah berarti harusnya ini kecuali berikut adalah harusnya begitu berarti mungkin ya. Nih kalau maaf yang bikin lagi ya. Berikut adalah adalah ukuran lapangan sepak bola yang boleh gitu yang boleh yang benar kecuali eh, boleh gitu berarti jawabannya yang ini 75 120 karena kalau mau 75 eh sorry 75 juga masuk ya sorry 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 kan 75 ada di rentang ini ini betul semua gitu kan e, berarti juga sama bukan ya kalau mau 75 eh bener nggak bener karena masuk ini semuanya 120 karena nggak jelas berarti harusnya nah, kalau berarti itu berarti yang ditanyakan internasional yang ini kan kawan nih yang 75 sampai 110. Berarti kalau benar semua ini sudah dibolehkan. Berarti berikut adalah ukuran lapangan sepak bola standar internasional. Nah, baru jawabannya adalah 75 sampai 110. Gitu kan kawan ya. 75 lebarnya, kemudian untuk minimumnya dan lebarnya 110. Gitu kan kawan ya berarti jawabannya yang benar adalah B itu namun ini pertanyaannya kurang jelas ini berarti nggak jelas bukan hoax juga lagi tapi beda kalau tadi pertanyaannya berikut adalah ukuran lapangan sepak bola yang dibolehkan tak yang benar kecuali ya, baru kalau mau pakai misalkan di sini 975 10 ya 75 sama 110 boleh kan boleh karena dia ada di rentang ini gitu kecuali yang mana kecuali 80 misalkan 80 sama 110 boleh enggak. boleh gitu ya boleh karena ada di rentang 110 kan ada di rentang 120 gitu yang gak boleh itu adalah 80 sama uh, atau gini nah, yang salah itu adalah 90 sama 110 atau 80 sama 110 nah, gak boleh kenapa kalau mau pakai 110 eh, 80 ini benar nah, karena di rentang ini yang gak boleh itu adalah 90 masuk ya yang gak boleh itu adalah 100 sorry sorry kok jadi pusing mungkin ya yang enggak boleh itu adalah 100 kalau misalkan mau jawab yang bikin soal yang ini misalkan ya 100 nah 100 kali 120 nah, jelas salah ini karena di, bukan di rentang ini ya tapi kalau ada di antara rentang ini sampai 120 itu memungkinkan semuanya benar ini semua benar gitu karena 70 70 ada di rentang ini gitu ya 110 ada di rentang ini gitu secara umum 75 sama 80 uh, sama gitu ya jadi semuanya benar ini. Nah, maka di sini kalau begitu berarti yang ditanyakan kalau internasional, maka standar internasionalnya tadi ya panjangnya 100 sampai 110, kemudian lebarnya 64 sampai 75. Maka yang paling tepat itu adalah kalau internasional yang ditanyakan berarti yang 110, yang 120 salah, 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 rong rong lah. Tinggal yang 70, 110 70 sampai 110 boleh juga sih sebetulnya ada di tentang ini gitu tapi yang ya berarti yang ini juga salah ini semua salah pertanyaannya yang gitu yang membingungkan kita itu pokoknya gitu intinya ya kan kawan kalau nasional nasional itu ya kita standar lapangan itu 90 lebar panjangnya sampai 120 lebar eh, sampai 120 meter lebarnya 40 sampai 90 kalau internasional 100 sampai 110 lebarnya 64 sampai 75 benar apa yang dikatakan Mbak Ayu tadi gitu ya Oke terima kasih Mbak Ayu ya dan kawan-kawan yang lain terima kasih tolong jelasin ukuran lapangan sepak bola dari mana itu tadi ya dari Wikipedia juga dikatakan boleh 120 namun internasionalnya resminya 110 ya internasionalnya kalau ukuran lapangan itu boleh sampai 120 boleh gitu kan, kan? tapi internasionalnya 110 maksimumnya dan minimum untuk minumnya 100 meter dan untuk lebarnya itu maksimumnya 75 lebar eh, kemudian minimumnya 64 gitu kawan-kawan ya Oke, ansin. Ini ya, jadi tadi mantap berarti kalau ini berarti soalnya yang salah gitu ya. Sorry, sorry ya, sorry, sorry salah gitu, gitu ya. Oke, okay, next berikutnya pertanyaannya untuk ukuran net nih dari Ba Debi. Halo Mbak Debi, terima kasih sudah nyampaikan ya. Mana juga jelas, jelas katanya pertanyaannya apakah benar? Kita cek lagi. Berarti emang benar kayaknya nih ya enggak jelas lagi pertanyaannya. Ukuran tinggi net dalam olahraga bola poli adalah bla bla bla. Oh, ternyata benar ya. Apa kenapa? Karena ada dua jawaban yang benar di sini. Itu coba cek ya mungkin gitu ya coba cek dulu oke sejarah gitu. bola poli itu pertamanya bevi nah, bola poli bola poli awal mulanya dikenal sebagai wasan taman aja teman kawan-kawan ya dengan permainan mintonete ya mintonete nah kawan-kawan sejarah bola poli itu ini ditemukan oleh seorang insin in in instruktur penjas pendidikan jasmani ya siapa namanya siapa namanya adalah William William Morgan William G. Morgan namanya jadi kalau kalian nanti siapa tahu ditanyakan siapa penemu permainan bola poli nah, berarti itu William Morgan gitu kapan ini ditemukan tanggal 9 Februari tahun 1985 di Amerika Serikat gitu ya kemudian si William ini si William ini ketemu dengan James Nesmith ya dia ketemu dengan James Nesmith Naismith nice oke. Okay. Dia adalah James Naismith itu dia penemu basket. Uh, kalau ini pencipta bola basket nih, basket, bola basket. Si James Naismith ini hingga akhirnya uh, pertama kalinya. Jadi sejarahnya kawan-kawan bola basket dulu ditemukan, baru bola poli gitu. Jadi bola poli itu ditemukan setelah bola basket. Kenapa? Karena permainan bola poli itu sebetulnya mengkombinasikan beberapa karakteristik permainan. Jadi bola poli itu mengkombinasikan empat karakteristik permainan satu diantaranya basket. Basket kemudian ada tenis juga tenis dulu temukan baru bola poli kemudian dia bola tangan handball bola tangan ta dan baseball satu lagi baseball baseball itu jadi mengkombinasikan empat karakter permainan ini barulah diciptakan bola poli oleh siapa oleh si William G. Morgan ini nah kemudian Mintonete ini si minotenet berubah jadi namanya bola poli ya nah dia jadi bola poli namanya minto Niate ini asal mulanya ditem, namanya itu kan minto Niate ini berubah jadi namanya bola poli bola poli kapan Sa pada tahun 1896 setahun setelahnya Anda ditemukannya kan 1985 Ket eh, ditemukannya ala eh, sorry 1895 atau 1926 nih sorry ya diubah pada tahun 1896 menjadi satu tahun setelahnya berarti ini bukan 1885 tapi 1895 itu sorry sorry ini salah gak mungkin kan ini setelahnya jadi ini 1895 ya jadi 9 Februari 1985, sorry sorry sama kayak gitu kan oke ditemukannya dirubah satu tahun setelahnya dirubah mentonete itu jadi bola poli tahun 1896 kenapa dirubah karena waktu itu ada demo demo demonstrasi par, pada saat pertandingan pertamanya gitu di YMCA itu waktu itu kalau nggak salah ya jadi di demo gitu waktu itu barulah diganti menjadi bola poli gitu sejarahnya kawan-kawan ya kemudian untuk bola poli bola ukurannya kalau untuk lapangan nih lapangan ya bola poli lapangannya untuk ukuran lapangan bola poli itu umumnya itu adalah umumnya 9 x 18 18 meter panjangnya lebarnya 9 meter gitu kemudian garis batas garis serangnya untuk pemain bola jadi kan gini nih suruh cari bikin makal pakai gambar gitu kan ini net nih ini net ini net nah jarak garis serang garis jarak garis batas serang untuk pemain belakang itu 3 meter jadi kan ini 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 ada pemain belakang sori ini sorry. atau makin buat lagi yang bagus lagi ya gambarnya ini nih ini lapangannya ini kan ada beberapa pemain penyerang dari belakang nah kalau sini itu 8, 18 ya berarti ke sini 9 ke sana juga 9 gitu kan 9 18 itu ya 9 9 18 berarti lebarnya ini adalah 9 meter ini sini nah jarak dari pemain belakang ini ke depan itu 3 meter dari niat ini Nah ini 3 meter Jarak dari pemain belakang di sini Itu adalah 3 meter dari sini Dari net yang ininya ke depan Nah jadi ini ke sini Gitu kawan-kawan ya Kemudian untuk keliling bola Untuk bola sekarang Itu dari lapangan Jadi umumnya ukurannya 9 x 18 ya Kemudian untuk bola Kelilingnya itu Bola itu yang biasa dipakai itu 65 sampai 75 Kelilingnya cm ya Kemudian beratnya berat itu antara 260 sampai 280 apa gram berarti ya bukan kilo berat kalau kilo itu ya kemudian hmm, itu paling kawan-kawan untuk net baru untuk net net kalau untuk net nah ada dua juga benar tadi kata mbak siapa itu ada untuk wanita laki-laki men ada untuk perempuan female kalau untuk laki-laki karena beda antara perempuan dengan laki-laki itu ini beda ya untuk laki-laki itu harusnya 2,43 2,43 sorry meter kalau untuk perempuan itu 2,24 meter ya jadi kalau begitu makanya nggak jelas di sini mungkin coba cek 2,24 ada nggak ada ya tuh ada 2,43 ada nggak ada jadi ada dua jawaban waktu itu mungkin bener berarti kalau gitu nggak jelas untuk siapa kalau untuk laki-laki maka yang dipilih adalah yang D eh, yang B ya bagian tuh opsi juga salah D masa setelah A jadi D sorry sorry itu c di sini Oh, sorry, semua salah A, D, B, C, sorry. Nah, inilah ketidaktelitian yang membuatnya. Siapa yang membuat? Orang lain gitu ya. Yang membuat siapa tuh? Salah spidol, berarti <laughs> Oke, okay, enggak ya? Ini ketidaktelitian berarti ya, namanya. Oke, okay, terima kasih atas perayaan berikan. Mudah-mudahan apa yang berikan sama kan bisa merontokkan kuantum nah, Jadi, kalau ditanyakan untuk perempuan, men, itu harusnya 2,43, dan untuk kolom female, itu 2,24. Nah, gitu kawan-kawan. Intinya bola voli itu pertama kali ditemukan tahun 1998, 1895 oleh William Morgan, kemudian dia adalah seorang instruktur ya. Kemudian berubah nama jadi bola voli itu tahun 1896 karena adanya demo gitu. Pertamanya bola voli itu dikenal dengan nama istilah Mintonete gitu kawan-kawan ya.